semangat. Baik, saudara-saudara yang kasih, pada malam hari ini kita akan melihat beberapa hal yang belum sebelum saya menyampaikan beberapa hal, silakan kita semua membagi ke dalam empat kelompok. Jadi yang dulu berkenalan, kira-kira empat kelompok. Silakan cari teman yang merasa sedikit dengan dibalik itu untuk satu rokok. Jadi masing-masing membaca itu dalam hati dan kemudian bersama-sama mendiskusikan tentang pertanyaan itu. Kira-kira kemungkinan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu.
Temukanlah istilah yang sulit atau mungkin pertanyaan yang mengumumkan kawan dan kawan sekarang. Thank you.
Terima kasih.
Yeah.
Tapi kalau
Kalau satu sudah luar biasa. Baik, Bapak Ibu, kalau sudah beres, kita akan diskusi bersama dengan besar. Kita pertama dari nomor satu, pertemuan pertama semangat bersifat kita dalam Kristus dalam besar itu dengan menerangkan cara ilmu Bunda Maria. Ada yang keberatan dengan pertemuan pertama? Ada pertanyaan? Atau ada kesulitan-kesulitan? Lalu Maria itu memohon kepada Yesus untuk
dan Yesus kemudian menangkap itu. Jadi dari sini gereja menuliskan bahwa ketika Bunda Maria itu memohon ya, apapun itu terhadap Tuhan Yesus Kristus, maka dia akan bisa membantu dan menolong. Itu refleksi dan bahkan kembali sebaliknya ini kan refleksi dia bahkan kata orang-orang yang berdosa sekali itu ya, yang di awal-awal dan kelembutan Maria itu memohon kepada Tuhan dan maka gereja meyakini bahwa orang itu akan selamat. Jadi kalau bukan yang terkait dengan refleksi dasar dan dasar penulis itu perlu yang kita. Jadi bagaimana kebutuhan kekurangan di setiap orang itu dipenuhi berkat permohonan bukan Maria ini kepada Tuhan. Kalau kita di dalam permohonan itu kan seperti saya misalnya, saya kalau meminta sesuatu ke ayah saya itu susah sekali. Tapi kalau kita ingin itu kan lebih cepat. Jadi mungkin bisa berdiri lah. Kalau Yesus ingin yang meminta, ya pasti mungkin dia akan mengabulkan. Jadi bukan hari-hari ya. Iya. Istilah. Bahkan rasa sekali itu juga pun mereka yang berusaha berat dan dia mau mau, nah itu maksudnya itu akan boleh melakukan. Baik. Ada yang lain? Jadi kalau satu yang tidak berkata mau dihebat dengan sesuatu. Baik, sekali-sekali. Kelompok yang lain, ada yang bertanya? Atau mungkin masih bingung pertanyaan-pertanyaan itu, karena menurut saya ini tidak mudah ya, di tengah-tengah Tuhan untuk memahami. Bahkan saya yang bahas sudah, saya merasakan bahwa ini saya seperti saya dipakai pas bingung. Ya. Apa yang Maria adalah sebuah pelayanan yang terus berjalan. Apa yang Maria ini apa? Apa yang Maria
Dan sebagai ekor yang salah dia itu. Afirmatif. Ya, selamat ya. Halaman 15 pertanyaan nomor 3.
pada teks Matius 12:9, apakah di sana ada indikasi bahwa Yesus menolong itu? Seperti yang diajarkan sejumlah denominasi gereja besar yang anti Maria. Itu mohon penjelasan. Baik, jadi kita sepakat teksnya dulu. Jadi gitu ya. Nah, ketika Yesus memaca dalam ini, ada orang-orang yang mengatakan itu akan berjumpa dan tetap itu pada di luar. Lalu Yesus mengatakan, siapakah itu? Jadi itu ditafsirkan oleh orang-orang Protestan bahwa Yesus itu kemudian menolak itu yang lain. Tetapi itu bagi kita penafsiran yang keliru, karena Yesus menekankan suami dan ibu secara rohani. Jadi ketika orang melakukan firman Tuhan, mereka itu adalah ibu yang baik. Jadi ini bukan pertama-tama indikasi bahwa Yesus melakukannya secara harfiah. Kalau orang melakukan secara harfiah, ya pasti seperti itu. Jadi kita harus melihat gereja menafsirkan apa yang katolik itu mengatakan bahwa Yesus tidak menolak ibunya secara biologis, tetapi yang ditekankan di situ adalah bagaimana wanita yang ibu-ibu yang merasakan kehendak-Nya melakukan firman Allah, mereka itu adalah ibu secara rohani. Nah, kalau gereja Protestan itu kan tidak semua mereka itu menolak Tuhan Maria sebenarnya. Karena malam itu tersebut dari awal mula itu dalam kepala dan pemilinya sebenarnya mengatakan bahwa Bunda Maria tidak dihormati ya, seperti itu. Banyak sekali dalam perkembangan gereja Kristen Protestan itu kan banyak sekali penafsiran yang tetap orang terminal. Dan saya kalau sudah termacara ini saya bangun gereja. Jadi kalau Martin Luther itu kan dulunya Katolik. Nah, maka ya itu loh banyak denominasi gereja Protestan yang mengaku Maria tapi ada juga yang anti Maria. Dan ini terkait dengan penafsiran mereka terhadap Kitab Suci. Jadi dikatakan apakah di sana terdapat seperti semua ibunya? Bagi mereka mengatakan ini semua ibunya. Tetapi kita penafsiran memang seperti itu, tidak secara harfiah. Nah, kalau kita lihat saya ada yang lain lagi. Jadi Maria itu kita tahu Maria itu ya wanita yang spesial, bukan semua Maria itu, tetapi dihormati. Jadi kalau orang sering kritik gereja Katolik bahwa menimba Maria itu salah, kita menghormati Maria karena dia Yesus. Ya. Dan Maria ini ditempatkan dalam rencana keselamatan Allah, mengambil bagian dalam karya keselamatan Allah. Nah, kalau Maria tidak menjawab dia, ya, tersebut besar. Nah, maka dari itu, ya, memang banyak pertanyaan-pertanyaan yang sangat mendasar terkait dengan Bunda Maria. Dan pada pagi ini, kami mengundang saya untuk memberikan katekesis tentang Bunda Maria. Kenapa Ibu Gereja mengatakan Bunda Maria itu tidak berdosa? Ya, padahal dia manusia, kan kita semua punya dosa asal. Bunda Maria itu tidak bersalah-salah. Itu kan ada empat dogma tentang Maria dalam gereja. Nah, Bapak Ibu kalau tertarik dan saya juga kalau kita mau nikah, kalau tidak suka ya tidak apa. Jadi kalau Bapak Ibu mau nikah ini setelah pertemuan modul dan usaha katanya sebentar. Acara mereka tentang Bunda Maria ya saya siap, tapi silakan menghubungi.
Ya, itu. Karena banyak hal, kenapa orang Katolik berdoa seperti itu? Karena pertanyaannya bisa jadi muncul di tempat. Kenapa Bunda Maria tidak berdosa? Kenapa Bunda Maria disebut Bunda Gereja? Kenapa Bunda Maria disebut Bunda Allah? Apa yang mengalami istri? Nah, itu kan pertanyaan-pertanyaan yang sering diserang kan? Oleh Katolik. Maka itu perlu penjelasan yang sistematis dari dalam gereja. Maka teman-teman pesantren boleh mengutarakan begini, sedangkan pendapat kami jika ingin memberikan katalisis ya, tentang pendapat ini, mumpung pada saat bulan tersebut. Baik, itu saudara. Jadi secara umumnya pertanyaan-pertanyaan itu memacu pada teks. Jadi kita jangan berlama-lama mencari sumber yang lain, tapi fokus pada teks itu. Jadi saudara, kalau sekarang saya ini ada beberapa peristiwa. Akhir itu ada yang namanya halaman 51. Atribut. Dan anabaptis. Banyak sekali aliran
denominasi aliran-aliran dalam Protestan. Inklusif dan itu ada di dalam teksnya. Kalau bicara saja di luar nanti kalau berasa pengalaman mulai menemukan kata itu bisa dijelaskan. Inklusif satu cara pandang dan cara hidup yang terbuka kepada siapa saja. Lawannya itu eksklusif. Kalau eksklusif itu ya orang bersifat sangat radikal. Jadi dia menganggap orang di luar dirinya itu salah, menuntut diri. Kalau inklusif itu terbuka pada realitas di luar dirinya. Cara pandang kalau gereja Katolik itu dalam memandang agama-agama lain, posisi gereja Katolik sekarang itu inklusif. Di dalam kalau belajar teologi kurang tiga pandangan, cara pandang eksklusif, inklusif dan pluralisme. Eksklusif itu kan perlu gereja juga sangat eksklusif. Ada satu istilah yang disebut dengan ekstra-ekklesia universalis. Itu mereka mengatakan di luar gereja itu tidak ada keskampuhan. Itu eksklusif itu. Nah, dalam perkembangan zaman, baru dari aspek inkripsi para orang-orang gereja, berkembanglah posisi inklusif bagaimana gereja memandang agama-agama lain. Itulah yang kemudian ditetapkan dalam konsep Vatikan kedua, posisi inklusif itu ketika mengatakan Yesus itu tetap juru selamat satu-satunya, tetapi kita tidak harus berpikir bahwa Roh Kudus juga bisa hadir di dalam agama-agama lain. Karena itu kalau kemana mau mengkompromi sisa kemana-mana tidak hanya dalam diri aku. Itu adalah posisi inklusif, cara pandang cara hidup yang terbuka pada siapa saja. Tetapi kita memandang bahwa Yesus itu jalan satu-satunya. Itu saja beberapa istilah ya. Dan saya mengingatkan lagi dan mengajar kepada ibu sekalian dalam bulan Yerusalem ini mungkin kesempatan kita untuk mendalami Maria sebagai model Tuhan kita. Jadi sudah katakan di dalam gereja itu ada empat perumahan tentang Maria, acara gereja. Jadi itu kalau dibahas atau diberikan kisi di tengah-tengah itu sangat baik karena semakin orang punya pemahaman yang baik tentang acara gereja, semakin dia menghargai Bunda Maria yang punya hadirnya. Tetapi kadang-kadang ini karena memang sepuluh itu juga masalah ya. Tetapi kalau kita itu kalau ada pertanyaan-pertanyaan muncul ya saya bisa memberikan notifikasi kepada Pak Bimu silahkan undang saya selama bulan Yerusalem. Saya percepat dia dapat kalau saya waktu ya. Kalau di komunitas lingkungannya itu sudah sering kita memahami ajaran gereja meskipun tidak semua ya. Apalagi kalau orang-orang Polis itu kan kalau misalnya pun lebih banyak daripada suruh datang ke pasang Polis itu. Boleh. Saya mau bertanya, deposit itu kan di tempat itu sendiri, ini dari deposit. Kalau pribadi-pribadi saya termasuk saya juga. Lebih-lebih mana depositnya, tapi gereja juga bisa mengganti kelemahan. Tapi lebih ke proses itu wajib. Proses itu kan kosong ya. Tapi kalau mulai karena prinsipnya itu kita isi sebagai sumber dan puncak.
sumber daya dayanya yang memperoleh berkat rahmat itu makanya disebut sumber puncak kuatnya bahwa ya ketika kita memperoleh rahmat kita berkarya di dunia ini ya, menjalankan urusan kita dan semua kemudian kita memberi kesempatan itu kepada Tuhan di dalam kita ini sebagai puncak ya. Maka kalau devosi itu ya istilahnya itu bagian dari kehidupan imam-imam ya, yang lebih sederhana praktis. Kalau kita di sini kan orang mengatakan sakramen mah sakramen, jadi tidak bisa diperhatikan dan itu selalu suara dan puncak. Maka kalau orang kaji prosesnya dengan bahasa Kristen, itu cara beriman yang salah, cara beriman yang salah. Jadi harus gitu ya, dikalisnya harus menjadi prioritas di posisi itu dalam kelas-kelas kembali ya. Mau menjalankan kecilan ya, itu kan terserah. Tetapi dikalisnya sekarang itu kan itu dipenuhi resmi berita dan ini sponsor dan kita tidak bisa tahu nama ya, ada yang lain? Ya, dua pembuka itu kan dua tahun syukur itu yang seperti apa ya? Dua tahun syukur. Seperti yang dimana? Dua pembuka yang mana? Ya, dari modul disebut dua pembuka itu dua tahun syukur. Dua penduduk baru 100 tahun bersyukur tanggal bina. Ya, tahun lalu. Ah. Ya, lagi lah. Ya, diingatkan. Doa itu juga utang sesama suara. Itu doa penutupnya. Doa pembuka di kerangka itu doa tahun syukur. Salam berapa? Halaman 4. Halaman 4 doa mengundang Tuhan. Doa tahun syukur. Ya, semua doa tahun syukur. Oh itu tentang sakram sama sama itu jadi dua kali dua kali akhir memang sama itu mengenai dua tahun sulit itu bahwa belum ada dua yang baru ya maksudnya sudah tidak punya ya sudah tidak punya sayangnya tidak punya. Oh, oke nanti saya suruh nanti bisa minta di sekretaris Ivan, Bumin atau masih mau mengusir. Ada itu. Siapa yang keluar masuk? Nanti di modul lama itu banyak. Nanti mau lama sama pakai kilang juga. Ada siapa pun masuk. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya. Oke, nanti saya coba tanya dan aku menanyakan tentang syukur dan kalau saya harus tahu. Oke. Ada yang bertanya lagi? Kalau tidak ada setuju. Amin. Amin. Jangan terlalu lama. Oh ya. Kalau membaca sendiri
Rindu. Kenapa begini? Kira-kira sudah masuk ke bawah itu? Kita akan mengambil tentang bagaimana Bunda Maria menempatkan dirinya dalam hubungan di antara Allah dan dengan manusia. Jadi jawaban itu menjadi Bunda Maria menjadi jembatan pengantara antara Allah dan manusia. Di kode itu kami tidak ketemukan jawaban. Kami ketemukannya di tambahan itu. Semakin terus dengan pemberiannya dalam putra dan manusia, semakin kekuasaan kita
semakin besar kemampuan kota pas-pasian yang jelas itu jawabannya. Itu jawabannya. Jadi bagaimana Maria itu menempatkan diri antara kalau putra yang seperti Yesus Kristus itu adalah manusia. Jadi itu Bunda Maria itu kemudian kita bahwa kita ini berdosa apa? Semakin kita berdosa, dia merasa bahwa manusia itu semakin besar membutuhkan pertolongan dan belas kasihan. Jadi itu posisi Maria di antara putra atau Yesus Kristus dengan manusia. Jadi saya ulangi lagi pertanyaan kuliah halaman 20 itu hubungan di antara Allah Putra dengan manusia atau diganti dengan Yesus Kristus dengan manusia. Ya, Allah Putra atau Yesus Kristus itu di situ ya ditambahkan. Pertanyaan kuliah nomor 1. Lalu jawaban tambahan di bawah itu, ya. Menurut Santa Yohanes Maria Vianney, Bunda Maria menempatkan dirinya dalam hubungan antara Yesus Kristus dan Kristus. Biar jelas. Tapi Yesus Kristus dan manusia, yakni kalau tambah berdosa, makin banyak
ingat lah. Oke, ada yang mau lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, ya. Kita mau pertemuan ini. Silakan semua orang. Ya, terima kasih Bapak Ibu, ini ada lagi yang menanyakan sebelum kita mengajar dari luar ini. Sedikit pengumuman di hasil dari rapat kemarin bahwa Jumat nanti kita fasilitator mendapat tanggungan untuk kor Jumat pertama sekalian adorasi. Jadi supaya Bapak Ibu juga boleh ikut hadir dan bekerja dalam tugas kor ini. Untuk lagu kita nanti pakai lagu dari Puji Syukur, saat ini lagi disiapkan oleh Bu Yami, dan nanti video sendiri dari Pak Agus. Jadi mohon kehadiran Bapak Ibu. Video juga sudah terpilih, silakan diisi supaya nanti jangan kita berharap pasien yang hadir ternyata pada hari H lebih banyak petugas ditunggu daripada kolonya nanti ya. Nah, dan juga tadi ya untuk doa tahap syukur sama doa 100 tahun saya coba lebih masih mohon kemungkinan besok akan dikirim karena waktu itu lagi luar tidak di rumah sementara saya tidak di rumah jadi besok akan dikirim. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan Romo. Sebelum kita pulang ke dalam pertemuan kita, saya minta seorang untuk memimpin doa. Mari kita semua berdiri. Baik Bapak Ibu, silakan kita masih ada dalam sambut. Bagi Bapak Ibu yang mau bawa silakan.